Bell icon. Never miss an update. Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2020 skuad Garuda meraih tiketnya setelah menghajar Malaysia dengan skor akhir 4-1. Di National Stadium Minggu 19/12/2021 malam waktu Indonesia Barat. Indonesia mampu comeback saat melawan Malaysia ketinggalan lebih dulu akibat gol Kogelis Waranraj. Di sisa pertandingan, Indonesia membalas 4 kali lewat Irfan Jaya. 2 gol, 1 gol Pratama Arhan serta Elkan Bakot. Indonesia lolos ke babak 4 besar dengan meyakinkan. Dengan hasil ini, Indonesia menjadi juara grup B dengan raihan 10 poin. Indonesia unggul produktivitas gol dari Vietnam hingga finish teratas. Malaysia finish ketiga dengan raihan 6 poin. Indonesia akan melawan Singapura di babak semifinal pertandingan Leg 1 akan berlangsung pada 22 Desember. Itulah gaya hasil pertandingan tadi malam, semoga Anda terhibur. Berapa sepak bola, berapa Indonesia, berapa Timnas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.